through the sky. Garuda flying oh so high. In my dreams I hold you tight. Seperti kita tahu, kalau target timnas Indonesia pada bulan depan adalah bisa mengamankan 6 poin. Dan hal itu bukan sebuah hal yang mustahil bagi timnas Indonesia saat ini. Apalagi di dua match pembuka kemarin, anak asuh Sintayong tampil cukup menjanjikan dengan mendapatkan 2 poin dari 2 kali hasil imbang. Dan untuk mencapai semua itu, PSSI jelas tak akan tinggal diam. Berbagai fasilitas mewah demi menunjang kenyamanan para punggawa timnas telah disiapkan. Bahkan mereka kini juga akan mendapatkan tambahan amunisi baru yang jelas akan sangat membantu Indonesia mengamankan poin penuh ketika bertandang ke markas Cina dan Bahrain pada bulan depan. Dua poin dari dua game melawan tim langganan Piala Dunia dirasa memang cukup positif, walaupun masih ada pihak-pihak tertentu yang selalu ingin mencari kesalahan Sintayong ataupun PSSI. Namun di luar dari segala komentar dari orang yang gak penting itu, dua laga away jelas sudah menunggu Indonesia di bulan Oktober. Tentu saja, dengan waktu yang terbilang singkat, PSSI bersama Sintayong harus bisa menyiapkan tim dengan sangat baik agar target 6 poin dari dua game melawan Bahrain serta Cina bisa terrealisasi. Dan untuk mencapai target besar itu, dukungan besar diberikan PSSI. Salah satunya, mempercepat proses perpindahan kewarganegaraan dari dua pemain keturunan Indonesia, Mes dan Eliano. Keduanya sudah disetujui oleh DPR. Dan untuk menyelesaikan proses terakhir, maka dua pemain ini akan disumpah. Di mana menariknya, demi mengejar waktu agar bisa didaftarkan dan bisa main di laga kontra Bahrain, staf dari Kementerian Kemenkumham diterbangkan langsung ke Belanda untuk menyumpah dua pemain tersebut di sana. Mengingat untuk ke Indonesia, baik Mes Hilgers atau Eliano belum bisa, jika mengingat keduanya masih terikat oleh jadwal liga bersama klubnya. Nah, berdasarkan gambaran match pertama dan kedua, tentu laga melawan Bahrain pastinya gak berjalan mudah. Sebab ini tim seperti layaknya tim Timur Tengah lainnya, diketahui liciknya minta ampun, dan malah lebih licik dari Cina itu sendiri. Yang paling mencolok tentu saja ketika Bahrain melawan Jepang, di mana dalam laga tersebut, meskipun menang 5-0, pelatih Jepang Hajime Moriyasu merasa sangat kesal dengan sikap supporter Bahrain, yang ibarat orang-orang norak dan gak mengerti sopan santun. Atas dasar itulah, Moriyasu berharap kalau Indonesia bisa hati-hati dan mampu mengalahkan Bahrain agar mereka sadar selemah apa mereka. Apalagi kelakuan pelatih Bahrain yang masih aja sombong dan malah menyenggol Indonesia usai laga melawan Jepang. Yang mana itu cukup membuat ketua PSSI Pak Erick Thohir merasa sangat tertantang. Dan seperti apa yang beliau tegaskan, kalau tim Indonesia dikerjai di luar negeri, maka siap-siap aja. Ketika mereka away ke sini, akan ada kejutan yang mungkin gak akan pernah mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Dan kembali ke Mes Hilgers dan Eliano Renders. Gabungan kedua pemain Eredivisie itu jelas akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Apalagi pada bulan depan, tim Garuda akan melakukan perjalanan yang cukup ekstrim. Bagaimana tidak, setelah bermain di Bahrain dengan suhu yang sangat panas, timnas akan bertandang ke markas Cina, yang dikenal dengan suhu super dingin. Maka dari itu, ketambahan dua pemain dari Eropa seperti Mes Hilgers dan Eliano jelas akan sangat membantu timnas, terutama Sintayong, dalam menyusun strategi serta menjaga stamina para pemain tetap dalam top performa. Karena sekali lagi, target kita bulan depan adalah meraih 6 poin. Keuangan PSSI mulai membaik. Dari federasi yang punya banyak hutang, menjadi federasi yang menguntungkan. Itulah yang dilakukan oleh Erick Thohir saat memimpin PSSI. Seperti kita tahu, sebelum era Erick Thohir, PSSI diketahui memiliki banyak hutang.
Namun berdasarkan laporan audit pada PSSI yang disampaikan baru-baru ini, kita dapat mengetahui jika PSSI mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Dikutip dari CNN, PSSI memperoleh pendapatan hingga 704,8 miliar, di mana setelah digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari timnas, liga, peningkatan sepak bola di level grassroots, hingga membayar hutang. Di akhir Desember 2023, PSSI masih bisa mengantongi surplus pendapatan mencapai 49 miliar rupiah. Itu tentu menjadi sebuah pencapaian, karena di tahun-tahun sebelumnya, PSSI diketahui selalu mengalami defisit atau kekurangan, sehingga membuat federasi ini memiliki hutang pada kreditur. Sudah berani charter pesawat sendiri. Dulu, pemusatan latihan timnas seringkali terkendala oleh masalah finansial. Jarang banget timnas TC di luar negeri, apalagi menjalani laga-laga uji coba sebelum kompetisi. Namun dengan kondisi finansial yang membaik, menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Federasi Sepak Bola Indonesia kini mampu memberikan dukungan maksimal bagi seluruh tim nasional Indonesia. Program pemusatan latihan dan pertandingan uji coba rutin diselenggarakan, baik untuk timnas perempuan maupun timnas pria. Bahkan tiap kelompok umur, timnas juga mendapatkan perhatian besar, seperti TC dari timnas U16 yang sudah disiapkan untuk menyongsong kualifikasi Piala Asia U17. Begitupun timnas U19 yang akan terbang ke Korea untuk menghadapi timnas Korea, Argentina, hingga Thailand. Semua program itu jelas membutuhkan dana besar, dan ketika kondisi finansial stabil, semua bisa dilakukan dengan mudah. Bahkan baru-baru ini, jelang laga tandang ke markas Bahrain dan Cina, PSSI sudah menyewa pesawat pribadi untuk menunjang kenyamanan para punggawa Garuda. Jadi sorotan media ASEAN. Saat ini timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang telah mencuri perhatian rival-rival kita di ASEAN. Memang secara ranking FIFA kita masih di bawah Thailand dan Vietnam. Namun jika melihat prestasi di tahun 2024, timnas Indonesia adalah tim yang berkembang paling pesat. Di ranking FIFA, Indonesia adalah tim yang mengalami peningkatan ranking paling tinggi di antara tim-tim ASEAN lainnya. Sedangkan di ajang Piala Asia, kita telah lolos ke babak 16 besar dan mampu lolos ke semifinal di ajang Piala Asia U23. Selain itu, kita juga jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Di level timnas kelompok umur, Indonesia adalah juara di AFF U19 dan semifinal AFF U16 dengan tim yang jadi juara adalah Australia. Di mana itu membuat Thailand, Vietnam, hingga Malaysia harus menahan diri mengangkat trofi di tahun ini. Hal yang kemudian menjadikan sorotan media-media, baik dari Malaysia, Thailand, hingga Vietnam, tak jarang mengomentari perkembangan sepak bola tanah air, bahkan menjadikan Indonesia sebagai contoh tim yang mengalami peningkatan paling pesat. Dengan sekali lagi, finansial yang oke adalah kunci di balik program-program yang tepat untuk meningkatkan kualitas timnas. Ya, intinya, timnas Indonesia bakal tampil habis-habisan pada bulan depan saat bertandang ke markas Cina dan juga Bahrain. Fasilitas mewah yang sudah diberikan oleh PSSI semakin membuat para punggawa timnas semakin semangat.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.